Wih, ini sambal merah sama sambal hijau. Jadi bedanya apa sambal merah sama sambal hijau? Kalau ini sambal hijau, pecok hijau lah ya. Kalau ini pecok merah, nggak pakai terasi, nggak pakai gula, khusus pakai cabai merah sama cabai rawit. Pedesan yang mana? Kalau ini sih mungkin sama. Ya, itu beda merah sama hijau aja. Wah. Kalau yang melihat merah kayaknya serem ya, lebih mantep ya. Iya, widih. Widih. Jadi nanti dapetnya merah apa hijau? Tergantung orang. Oh ya? Dia mau nyanyi hijau apa yang merah? Gitu. Karena biasanya beda. Oh gitu. Kebanyakan yang hijau. Kebanyakan hijau katanya. Ciamikers, apa kabarnya semua? Sekarang kita lagi ada di Jalan Mangga Besar. Tepatnya di belakang saya ini adalah Sekolah Budi Mulia yang ada di Mangga Besar. Jadi seberangnya ada ayam bebek pencok sambal hijau. Makanya saya penasaran banget, saya mau cobain. Ini baru buka pukul 4:30 nih. Warung kita 88 pencok sambal hijau. Tadi kita lihat proses-proses bikin sambelnya. Waduh, kenapa namanya pencok? Pencok itu ya, kita digoreng dulu ayamnya. Kita sambelin diulek-ulek-ulek, dicampurin blek, gitu aja, biar mantap. Oh, jadi beda sama penyet gitu, sama? Jadi sebenarnya sama, tapi beda ngomong aja. Nah, kebanyakan orang, mas sambel pencok, ya udah sambel hijau berarti hijau. Kalau dia merah, saya kasih yang merah. Gitu. Mantap. Iya. Ini kalau dari logatnya orang apa orang kepenak nih ya? Ya iyalah orang apa orang kepenak. Sambal hijau. Oh iya. Mantap. Dari mana nih, daerah mana? Kalau saya daerah Tegal. Oh pantesan. Iya. Kok rasanya langka-langka. Wih. Langka-langka mantap Tegal. Wih ciam. Oke. Jangan lupa mampir di warung kita 38 atau ayam pecok 88. Wih. Mantap. Oke, mantap lah sambelnya ya. Mantap banget. Oh, biar. Oh. Menunya ada apa nih? Menunya masih ikan. Masih ikan. Terus ayam. Ayam. Ayamnya lengkap ya, ada kepala ya. Bebek ada. Wih, jengkol. Jengkol kuncinya. Wah, wow, itu yang mantap itu. Ciamik. Ini juga nih ya, terong. Ya panjang itu deh ya. Waduh. Sambelnya merah hijau. Sama usus-ususan ya. Usus ya, ceker lah ini. Ceker sama ati ampla. Teri ini teri. Wih, oh iya teri. Kriuk rasanya. Wah, di apain itu? Digoreng. Oh, digoreng. Sambel merah bisa, sambel hijau bisa. Mantap lah bu. Wah, maknyot. Jangan lupa pete ada nih. Nah, saya suka yang pete. Petenya digoreng apa diapain? Digoreng. Ah, tak ada lagi. Iya dong. Di sini ada, di situ cadangan. Bebek. Oh, bebek. Iya. Oh, ada iya bebek ya, pantesan lebih besar ya. Kalau sementara minta lele, itu lele yang dipotong-potong. Wih, lagi dipotong. Wah. Ya udah saya ini dada sama ya. Sama tahu tempe. Ada tahu tempe. Terinya mau enggak? Teri boleh deh. Cengkol ya. Iya. Teri cengkol aja biar apa namanya itu? Biar pas ya. Jadi kali ini nggak pakai pete, jengkol aja ya. Jengkol aja. Oh. Iya, yeah, sama terong muda. Terong muda yang bulat ya? Yang bulat. Oke, siap. Dilalap asik itu sama sambal. Asik ta, seger. Wah. Wow. Seger gimana gitu. Ini tadi dipencok tuh ya. Iya. Oh, dijuk gitu ya. Oke. Ini udah ada di ojol belum? Oke, sama di GoFood. Namanya apa? Namanya ayam pecok sambal hijau 88. Oh, jadi tinggal bisa pesan begitu ya. Iya. Kecuali Sabtu Minggu libur ya? Terus. Oh. Buka terus. Buka terus. Kecuali kita ya pengen libur sendiri. Oh. Oh, Sabtu Minggu buka. Iya, terus. Oh. Siap. Kita pengen libur aja. Kalau capek kan kita libur dulu. Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 5 sampai jam 2-an lah. 2 pagi. Wih, yeah. 2 pagi mantep banget. Ini minyak ya, nih. Oh, ini minyak. Ini. Wah, bersih nih. Oh, bawang nih. Iya, minyak bawang lah. Potong oles-oles biar apa yang namanya rasanya mantep. Jadi apa yang dioles di sini? Ya, ntar kasih minyak, kasih bawang. Oh, gitu. Apa terus enak lah. Mantap. Rasa. Rasa. Siap. Mantap ini. Wih. Iya. Ini cabenya dari daerah mana?
Kita dari pasar sih pak, nggak tahu dari apa. Oh dari pasar. Iya, pokoknya kita dari pasar, iya. Biar pengen yang merah, yang hijau, tapi kebanyakan yang hijau dulu. Kita pindah yang hijau. Kayaknya mau bikin saya nangis nih. Pakai sambal gini. Pakai sambal, makan cabai pedes begitu nangis sudah saya. Tetap aja. Yang penting kan kita makan enak kenyang. Wah, betul. Ini bawang goreng dicampur apa ini? Hijau-hijau. Daun jeruk. Pantesan wangi ya. Oke, dia biar wangi biar enak lah ya. Ini rahasianya berarti nih. Yang bikin mantap. Iya. Wah. Wow. Du. Kecium pedesnya sampai sini. Iya. Padahal pakai masker saya ya. Harum ya. Harum ya. Harum ini. Petainya kali ini kita nggak makan dulu ya. Kita makan jengkol. Kalau nggak kebanyakan. Soalnya satu orang yang makan. Mantap. Jengkol teri. Kombinasi. Kombinasi pas itu. Wah. Wow. Kali ini kita pilihnya jengkol, nggak makan petai dulu deh ya. Jengkol persis, teri. Jadi dia ada kangkung juga ya? Oh, kangkung ada, terus bebeknya ada bakar, ada goreng? Sementara bakarnya ada bakar. Ah. Kita goreng dulu. Oh, jadi semua goreng ya? Iya, goreng. Mantap. Ini lelenya juga segar ya? Oh. Ini dari hidup langsung dipotong ya? Iya, ini yang masih hidup nih. Waduh, jadi segar ya? Hidup, no. Oh iya. Wih deh. Jadi fresh. Fresh langsung. Lelenya jadi fresh. Mantap. Lihat sambal. Waduh, ini bumbu rahasianya nih di sini. Jadi ada pasti ada garam. Iya pasti. Bang. Ada micin ada? Iya pasti. Lihat nih. Ciamik. Magnus pasti tuh. Waduh, ini merah dong. Wah. Kasih yang merah. Waduh. Mantap. Wah. Sip, udah jangan banyak-banyak, ntar nggak habis saya kepedesan. Apa-apa. Teri sama jengkol dikasih sambal merah. Nah, ini adalah ayam pencok sambal hijau, ayam goreng sama lalapan. Dan kemudian ini khusus tahu tempe. Nasinya banyak banget. Sama teh. Sama ini satu, terong muda. Halo Ciamikers, ya kembali lagi bersama saya Andri. Kali ini saya mau menikmati pedes-pedesan lagi nih. Ya, ada ayam yang dimandiin sama sambal hijau. Lihat nih. Kemudian tadi kita minta juga terong, ada lalapan di sini, dan ini ada usus goreng, ada tahu tempe sama pencok sambal hijau juga. Dan ada satu lagi menu andalan yang di sini yang tadi direkomendasikan adalah teri pasangannya harus sama jengkol. Tuh, kayak begini nih. Waduh. Ini sih cukup untuk makan bertiga nih sebenarnya. Jadi sebelum kita menikmati, kita berdoa dulu. Amin. Lihat, nasinya di sini adalah nasi putih, jadi nggak ada nasi uduk, dan nasinya porsinya banyak juga ya. Kita cobain pencok sambal hijau sama tempenya dulu nih. Oh, belum makan aja udah keringetan. Gimana makannya nih? Nih, makan. Wah. Dia ada asin gurihnya, pedasnya nonjok. Ini mantap banget, ini ciamik banget, dan tempenya juga. Ini tipe-tipe tempe yang saya suka begini nih, tempe balok. Kita cobain sambal merahnya, oke? Sama tahu. Makan. Kayaknya sambal merahnya lebih pedas deh. Kalau kita nggak habis, ntar kita bungkus aja. Biar orang rumah juga ngerasain. Usus. Wih, ususnya digoreng kering, men. Nah, ini sambal hijaunya. Sambal merah. Sama terong.
nikmat banget. Terinya itu crispy dan menambah rasa asin ya. Ini bakalan lahap sama nasinya nih dan terong mudanya. Udah pasti juara dah kalau sama Humble. Baru berapa suap udah langsung perih. Apalagi ada sariawan di sini. Khusus. Wow, ini ususnya garing juga, crispy man. Oke nih, ayamnya udah dipendet-pendet, dipenyet-penyet, dipencok-pencok, dikasih sambal sama sambal. Gokil sih nih. Nasi anget sama teri aja juga udah mantep, apalagi kasih sambalnya. Dan ketemu jengkol lagi, ini karena udah dipenyet-penyet, jadi gampang makan ya tuh. Dan ayamnya lembut tuh. Wah. Gamik. Ini saya suka sih ususnya. Jadi digoreng kering gitu, crispy-crispy men. Sama sambalnya. Ini sekarang air mata saya juga udah perih nih. Kan. Kedengeran ya kriuknya ya. Sama sambal hijau. Kita kasih nasi ya. Oh, jengkol sama teri dipendet-pendet sama tahu. Wow. Sambal hijau. Sama nasi. Campur nasi biar nggak pedes. Wow. Sekarang kita nikmati makan ya, karena saya udah kepedesan. Wow. Tapi khusus. Sambelnya itu campurannya sama garam tapi nggak terlalu asin, jadi asinnya pas, jadi asinnya itu nggak over. Oh, oh, jamin. Oke, terima kasih sudah nonton di channel enjoyaja.com. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Nanti informasi lengkap akan kita cantumkan di deskripsi, alamatnya, dan teman-teman juga bisa pesan melalui OJOL, GoFood, dan GrabFood. Mantap banget, recommended. Dan jangan lupa untuk selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik senantiasa. Salam Ciamik. Follow Instagram kita di enjoyaja.com. Mantap. Masih melepuh. Ya. Terima kasih. Jangan lupa mampir di warung kita 38. Di ojolnya namanya Ayam Pecok, jam 7.88. Tempatnya di seberang sekolahan Budi Mulia. Dari jam 5 sore sampai jam 2 pagi. Wih. Terima kasih banyak. Jangan lupa mampir. Salam sehat. Salam, salam, salam sehat. Salam bahagia. Oke. Nih, saya udah nangis nih. Makasih. Ya, bikin nangis ya. Ayam 19. Pakai nasi 24. Jengkol 25, terinya aja, jengkolnya aja 15. Terong 2000-an. Tahu tempe? 3000-an. Sama sate? 5000-an.